Oh my God, ternyata salah kirim. Sedih juga sih. My God, kali ini aku kena zonk, teman-teman. Hai teman-teman online, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vanessa Lasidara. Kenalin, nama aku Vanessa. Hai, salam kenal ya. Oke, hari ini, malam ini, by the way aku tag videonya malam ya. Malam ini aku mau unboxing paket. Belanjaan aku lumayan banyak juga paket, ada paket body care dan ada beberapa paket perlengkapan alat-alat makeup aku itu juga lebih rapi ya. Dan tanpa berlama-lama, unboxing bareng-bareng yuk. Oh iya teman-teman online, kali ini aku mau unboxing paket. Semua belanjaan yang aku mau unboxing malam ini adalah belanjaan yang aku beli di aplikasi Shopee. Siapa di sini suka belanja pakai aplikasi Shopee? Angkat tangannya. Oke, komen aja di bawah ya. Kita mulai aja ke paket yang pertama. Di sini aku random aja ambilnya, kalian bisa lihat ada di bagian kiri aku dan kanan aku di bagian bawah. Kita mulai aja dari bagian atas gimana ya? Oke. Dan bagian samping yang kiri ini ya. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian bisa lihat gambarnya di sini, aku bakal taruh gambarnya. Dan ini adalah paket yang aku beli. Sesuai banget sama dengan gambar. Alat untuk membersihkan wajah gitu ya. Ini versi murahnya, teman-teman online. Dan mari kita lihat ya. Di sini ada tulisannya made in China atau buatan Cina. Kita buka aja dulu ya. Alhamdulillah aman barangnya. Gak pecah sama sekali. Bismillah. Oke. Jadi ini penampakan barangnya. Ini tampilan alat untuk mencuci mukanya ya. Namanya Forever. Forever ya? Iya. Dan lumayan bukan lumayan sih, ini lembut banget menurut aku. Lembut banget nih. Dan ada tombolnya. Tombolnya untuk dinyalain. Dan di sini bisa kalian lihat ada tombol seberapa cepat getaran yang kalian pingin naikin ya. Ada tombol naik, tanda plus dan juga minus. Kita lanjut. Di sini juga kita dikasih apaan ini? Kabel USB untuk ngecas nanti ya. Dan ini tampilannya, kalian bisa lihat. By the way, aku beli di Marvilo. Barangnya ini cepat habis banget. Karena mungkin bagus ya. Dan aku baru pertama kali nyobain juga sih. Baru pertama kali mau nyobain pakai alat pencuci muka kayak gitu. Masih di toko yang sama di Marvilo ya. Ini adalah yang aku maksud untuk merapikan tempat. Merapikan lipstik aku. Dan ini, oh my God, kalian bisa lihat gak sih, cantik banget, bahannya akrilik, aman sama sekali, gak ada pecah, gak ada retak, ini bagus banget. Aku bakal kasih lihat kalian, kalau udah taruh lipstick itu bagus gak ya, beberapa aja sebentar. Jadi tampilannya kayak gini. Oke, kalau mau ambil itu gak susah, karena awalnya aku taruh lipsticknya kayak gini. Tempatnya ya, udah naik kelas tempat lipstiknya. Kita lanjut ke paket. Oke. Karena mulai musim hujan, jadi aku mau beli payung. Payung online gitu ya. Untuk harganya sekitar 30 ribuan ya, kalau nggak salah. 30 ribuan lebih, itu udah dengan ongkir sih. Kita buka aja ya. Bismillah. Oke, jadi ini adalah tampilan payung yang aku beli. Jatuh hati pilihan aku pada warna hijau ini. Cantik banget. Dan yang bikin aku suka juga, payung lipat ini, tiga dimensi gitu. Kalau nggak kena air, bunganya nggak keluar. Ngerti kan? Kalau kita pakai siang-siang, tampilannya itu polos aja. Tapi kalau kita pakai pada saat musim hujan, bunganya itu pasti akan timbul gitu. Cantik kan? Oke, jadi ini tampilannya, aku nggak buka juga ya, karena berhubung malam hari, nggak boleh buka. Kita lanjut aja, aku mau buka yang ini ya.
Paket yang ketiga ini aku beli dari grossitas.co.id. Pengirimannya itu dari Batam, Kepulauan Riau ya. Tampilannya itu cantik banget, kalian lihat gak sih? Oh my god. Dan sama banget real pic, dan aku bakal kasih lihat kalian perbandingan gambar aslinya dan gambar yang mereka tampilkan di toko tersebut. Oh iya, by the way di sini aku pilih yang size 39. Untuk harganya kalian bisa lihat di sini. Masih di toko yang sama ya, aku beli sendal kayak gini. Kalian bisa lihat nggak sih? Oh my god, ini bagus banget, bahannya karet gitu ya, jelly. Dan sendal ini tuh ada 4 pilihan warna. Kalian bisa lihat. Di sini aku pilih warna krimnya ya. Aku nggak tahu ini pas atau enggak, tapi untuk kalian yang mau beli nggak usah khawatir, karena di toko ini juga di setiap sendalnya itu ada size chart atau ukuran gitu, jadi menyesuaikan dengan ukuran kaki kalian. Di sini 39 itu kalau nggak salah 24 cm ya, kalau nggak salah, nanti kalian bisa cek aja. Untuk paket keempat kali ini bubble wrapnya tuh super tebal banget. Aku beli dari Novian Dimart. Dan ini adalah tampilannya. By the way, aku mau nanya sama kalian. Kalian itu tipikal orang yang pas udah kenal belanja online, semuanya itu kalian belanja online kayak aku nggak sih? Karena aku di sini aku lagi coba, pertama kalinya lagi coba beli snack online di Shopee. Oh my god. Dan mari kita lihat ya apa aja nih aku udah beli, karena udah lumayan lama juga. Paket ini tuh udah nyampe dari beberapa hari yang lalu, tapi berhubung aku sibuk jadi aku belum sempat buka ya. Bismillah. Jadi di sini aku beli snack seharga Rp72.000. Dapatnya sebanyak ini ya. Ada kesukaan aku, apa namanya? Kuaci Rebo. Di sini yang rasa milk, rasa milk flavor, rasa susu ya. Aku juga beli kuaci yang rasa original. Kalian udah pernah makan ini belum sih? Ini sumpah enak banget. Dan untuk yang ketiga, aku beli rasa salted caramel, rasa karamel ya. Dan yang paling bikin aku suka itu ternyata expirednya itu, masa kadaluarsanya itu masih lama banget di tahun 2022. Ini mah udah keburu habis. Keburu habis sebelum kadaluarsa. Juga aku beli coklat. Selanjutnya, paket yang ini. Kalian bisa lihat nggak sih, lumayan panjang juga. Jadi, paket yang ini tuh aku beli dari toko, sebentar, gimana nih tokonya? Lalu Laku, pengirimnya dari Lalu Laku aku beli. Nama payungnya itu payung transparan Korea, warna hijau. Untuk gambarnya aku bakal taruh di sini, kalian bisa lihat. Sambil aku buka paketannya ya. Oke, ternyata dikasih karton dan di dalamnya itu dikasih bubble wrap juga ya. Jadi semoga ini tetap aman ya, karena bubble wrapnya itu lumayan tebal juga. Bismillah. Oh my god, ternyata salah kirim. Sedih juga sih. Yang aku pesan itu apa namanya, payung transparan ya, nggak salah kan? Oh my god, kali ini aku kena zonk teman-teman. Ini nggak salah kan? Bentar gue lihat dulu. Iya, jadi aku pesan itu payung transparan Korea warna hijau. Tapi mohon maaf, ini toko kok kirimnya salah. Mereka kirimnya itu yang unicorn. But it's okay lah, daripada kirimnya yang nggak benar juga ya. Tapi aku maunya itu yang polos. Oh my god, mereka salah kirim. Astaga. Gak sesuai nih sama apa yang aku mau ternyata untuk di toko apa sih namanya? Bentar gue lihat dulu toko apa namanya. Lalu Laku. Ah my god, I'm not recommended.
aku gak rekomendasikan kalian ya, atau mungkin karena paket banyak jadi mereka bisa salah kirim. Nanti kita coba konfirmasi dulu untuk paket yang ini ya. Aku mau tanya juga kalian boleh komen juga ya. Kalian tipikal orang yang setelah mengenal online itu, apa body care kalian itu kalian belanja secara offline atau online? Kalau aku setelah aku udah kenal Shopee, segala-galanya aku beli online termasuk body care. Di sini aku lagi mau nyobain, aduh my god, lumayan berat juga ya. Aku lagi mau nyobain body care dari Levi. Levi, benar gak sih bacanya? Iya, Levi. Pertama itu aku udah cobain yang lavender, wangi lavender, dan itu enak banget. Aku jadi penasaran dong sama wangi yang lainnya. Oh iya, by the way aku beli di Levi Official Shop. Di sini aku udah beli beberapa produk gitu. Dan mari kita buka, bismillah. Untuk harganya aku beli sekitar berapa ya? Aku bakal cantumin di sini aja. Jadi ini dia penampakan sabun yang aku beli. Ini bisa dipakai lama nih. 1150 ml Levi with rose hip, licorice and mulberry extra. Dan yang paling bikin aku suka itu udah ada cap halal, alhamdulillah. Masih di toko yang sama, di sini aku beli produk dari My Dear Body Summer Peach. Ini lotion ya, body lotion. Kemarin aku sempat nyobain yang Dear Body, apa namanya, parfum, yang ini fragrance mist parfum ya, dan wanginya itu enak banget, segar. Sekarang aku lagi mau coba juga bagaimana dengan lotionnya. Di sini aku beli yang warna pink, My Dear Body Summer Fresh Body Lotion Lete Pur Apan Dear Body. Untuk isinya itu 50 ml, ini lumayan banget, lumayan banyak banget ya. Gimana kalau kita cium dulu wangi itu kayak gimana? Kita buka ini dulu, bismillah. Oke, dia tipikal yang cair banget dan wanginya itu, oh my god, wanginya itu enak banget nih, segar banget. Ada wangi manis. Bentar, ini wanginya seperti apa ya? Seperti gak asing banget aku cium. Ada manis, wangi itu kayak permen apa gitu. Permen apa sih? Oh my god, enak banget nih. Dan aku ngerasain lembab banget ini lotion. Selanjutnya aku beli lulur dari Levi Natural Spa. Dan ini merupakan lulur favorit aku banget ya. Aku udah punya berapa. Dan saking sukanya aku, sampai dari dulu sampai sekarang aku selalu beli lagi. Karena memang sebagus itu di kulit aku. Dan sebelum habis, aku udah beli, aku nge-stok ya. Jadi kalau mau paket tinggal ambil aja. Dan di sini aku penasaran juga sama yang strawberry ya, yang strawberry. Kalau ini kan yang susu. Kalau ini aku penasaran, jadi aku mau cobain yang strawberry. Ini aging care strawberry body scrub ya. Lalu saya lihat yang ini. Untuk isinya tuh lumayan banyak banget ya, 250 gram. Dan kita dikasih gratis ini ya. Apaan ini? Oke, okay. Oh my god. Kita dikasih face mask ya, Om. Face mask ini mungkin karena belanjanya banyak ya, jadi dikasih gratis. Terima kasih untuk bonusnya, alhamdulillah. Hyaluronic Acid and Royal Jelly. Oh my god, ini kayaknya enak banget kalau kita maskeran di siang hari ya. Atau di sore juga bisa sih, terserah aja. 25 ml ya. Merawat wajah dari tanda penuaan dini dan melembabkan kulit. Buatan Jepang ya. Alhamdulillah dapat free juga. Jadi kemarin pas waktu Ramadan itu, bulan-bulan Ramadan ya, bulan puasa kemarin itu, Mood Touch
itu lagi bikin paket hampers gitu, jadi aku mau cobain dan harganya itu murah banget. Dalam satu paket hampers itu kita udah dapat sekitar berapa item, harganya 100 ribuan lebih gitu. Aku bakal cantumin harganya juga dan gambar dari hampers itu. Kalian bisa lihat di sini ya. Sambil menunggu, aku bakal buka dulu ya. Jadi ini paketnya lumayan besar juga dan berat. Dan kalian bisa lihat packaging dari ini cantik banget, ala-ala, bukan ala-ala juga ya, karena kemarin itu Ramadan. Jadi mereka pakai ini, pitanya itu bagus banget. Untuk produk Mutachi itu sebenarnya udah nggak asing banget ya, karena aku udah pernah nyobain. Yang pertama aku tuh nyobain yang varian yang ini ya, nanti aku lihat. Aku bakal kasih lihat varian yang ini yang madu gitu dan juga varian yang lavender. Dan aku suka banget sama wangi dari sabun Mutachi ini ya. Sekarang aku lagi penasaran dengan hampers, Roma hampers dari Mutachi. Dan ini adalah kartu ucapan gitu. Kalau ada kartu ucapan, Happy Eid, selamat Eid Mubarak ya, selamat hari raya Lebaran. Dan juga kita dikasih, di sini kasih amplop, amplop 3 dari Mutachi ya. Amplopnya bagus banget ini. Dan kita dikasih juga sajadah, masya Allah ini cantik banget ini. Aku bakal kasih lihat. Oh my god, sumpah ini cantik banget ini sajadahnya, masya Allah cantik banget ini. Dikasih free sajadah gitu ya, alhamdulillah. Oh iya, aku lupa bilang ya, dalam promo hampers dari Mutachi itu varian yang cuma ada satu varian ya, dan variannya itu dari apa namanya, Mutachi God's Milk Shower Cream with Habatusauda Olive Oil Honey. Jadi satu varian aja, kalian gak bisa pilih varian lain karena mereka cuma bikin apa, pilihannya itu cuma satu varian, yang varian ini. Dan isinya itu banyak banget, 1000 liter ya, 1000 ml. Dan ini adalah lotionnya, isinya itu 400 ml ya. Aku jadi penasaran. Jadi untuk apa namanya, untuk hampers dari Mutachi, sabun Mutachi itu ada, kita dapat free kartu ucapan, juga 3 amplop, kalau misalnya lihat tadi 3 amplop, dikasih juga sajadah ya, karena tapi untuk motif sajadah kalian gak bisa pilih sama sekali, mereka bakal ngirim sesuai dengan persediaan yang mereka punya. Dan juga yang pastinya di sini sabun serta lotionnya satu paket gitu, satu varian ya. Dan aku penasaran juga gimana kalau kita cobain. Udah, kayaknya aku gak bakal cobain ini ya, karena kenapa? Karena lotion aku tuh masih banyak banget. Dan mari kita biarkan aja dia tetap seperti itu, gak dibuka ya. Sama, aku penasaran juga sama di sini, aku beli varian yang lain dan aku lagi mau nyobain lotion dari Mutachi yang varian Pearl and Mulberry. Oh my god, stok body care aku banyak banget. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Selanjutnya di sini aku beli dan aku lagi mau nyobain juga paket yang keberapa nih, mohon maaf. Nanti aku bakal tulis aja di sini paket yang keberapa nih. Aku lagi mau cobain dari Vaseline yang ini ya, Vaseline Petrum Jelly kalau nggak salah namanya ini. Kemarin aku sempat nyobain Vaseline yang ini ya, lip therapy, dan menurut aku ini bagus banget untuk melembabkan bibir, juga mencerahkan ya, untuk memberikan warna pink alami itu bagus banget. Aku ngerasain manfaatnya. Karena produknya bagus, jadi aku penasaran banget sama yang ini. Jadi aku beli yang ini. Isinya itu banyak banget ya. 100 ml. Untuk harganya aku bakal taruh di sini. Kalau bisa lihat, tara. Selanjutnya, paket kecil ini aku nggak tahu ini udah siapa. Oh, nggak ada tulisan lagi, astaga. Bentar, kayaknya aku buka dulu ya. Bismillah.
Jadi aku beli dari paket yang ini, aku beli dari pengirimnya itu Jeremiah ya. Aku beli pengirimannya itu dari luar negeri, jadi paket ini tuh ketinggalan, mohon maaf. Udah pesan dari kapan, datangnya kapan, karena pengiriman dari luar negeri itu lumayan lama banget ya. Di sini aku beli, kebetulan beberapa peralatan aku itu membutuhkan colokan kayak gini, colokan USB. Jadi aku memutuskan untuk beli yang model kayak gini. Jadi satu colokan gini udah muat tempat, bisa muat tempat kabel USB. Oke, alhamdulillah, dan semoga ini aman ya. Dan di sini juga ada tulis quick charge 3.0. Untuk harganya kalian bisa lihat di sini, tara, dan juga gambarnya ya. Selanjutnya mari kita unboxing paket dari Implora. Kalian udah pernah nyobain lip tint dari Implora? Kalau belum pernah, aku mendingan kalian cobain. Pertama kali aku cobain itu yang nomor 04 kalau nggak salah. Tapi ya ternyata benar ya, aku cobain yang ini yang 04, Implora Cheek and Lip Tint. Ini bagus banget, serius. Kalau kalian belum pernah nyobain, please cobain. Dan kebetulan warna lip tint yang biasa aku pakai tuh di Molly yang warna orange itu habis. Jadi aku pesan yang ini. Implora Cheek and Lip Tint nomor 06 ya. Namanya Pumpki. Bisa lihat di sini dan gambarnya. Selanjutnya, karena berhubung produk Implora itu bagus-bagus banget ya, jadi aku penasaran dengan eyeliner pennya. Implora itu bukan hanya bagus, tapi juga murah. Untuk eyeliner pennya ini aku beli seharga berapa ribu, nanti aku bakal kasih di sini. Kalian bisa lihat harganya ya. Oke, jadi ini tampilan dari Implora. Implora eyeliner, black eyeliner pen ya. Selanjutnya, kalian udah pasti tahu lah favorit eyebrow pensil favorit aku itu pasti dari Implora. Yang biasa aku pakai itu warna brown. Sekarang aku lagi mau cobain eyebrow pensil Implora yang black. Yang paling bikin aku suka itu dia udah satu set gitu, udah dikasih runcing dan juga sudah ada skulinya. By the way, kali ini untuk alisnya aku lagi pakai eyebrow pensil warna brown. Di sini aku lagi mau nyobain juga lip tint dari Madame G. Dan aku pilih yang warna apa nih? Warna pink ya. Madame G Madame G Mulberry Can. Mulberry Can. Oh my god, packagingnya itu lucu banget. Jadi kayak permen gitu. Kalian bisa lihat gak sih? Kayak permen gitu ya. Dan mari kita buka. Oke, jadinya ini warnanya pink banget ya. Sesuai aku lagi mau cari warna pink kayak gini. Di sini juga aku lagi beli waterproof eyeliner ya. Ini eyeliner pensil ya. Karena kebetulan aku nggak punya eyeliner pensil, jadi ini adalah eyeliner pensil satu-satunya yang aku punya. Dan aku memilih produk ini, mereknya itu Madame G. Harganya itu juga murah, kalian bisa lihat di sini. Dan sekian dari video unboxing kali ini. Untuk kalian yang penasaran dan gak mau ribet, Kak, itu produknya beli di mana? Kalian bisa komen aja di bawah. Kalian bisa komen aja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini, subscribe juga channel YouTube ini, dan share ke teman-teman yang kalian punya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.